Facebook, saya Sophie dari SMA Kesehatan Arehan. Saya kesini karena ada tugas dari mata pelajaran kewirausahaan untuk melakukan wawancara dengan para pedagang. Boleh saya minta waktu sebentar, Bu, untuk wawancara? Siapa nama Ibu? Sudah berapa lama Ibu bekerja sebagai pedagang? 5 tahun. Mengapa Ibu memilih bekerja sebagai pedagang? Mulai keluar pukul 10 siang, selesai ada barang dong malam. Langsung terbuka Bapak. Apa yang ibu kerjakan? Berapa modal ibu untuk berdagang? Ya, kita mau kelapanya banyak. Terus ini hutan, kalau pengen banyak mah kelapanya. Kira-kira berapa keuntungan yang ibu dapat harinya? Kurang dari tadi sih. Jalan kan ada rame, ada sepi. Apakah hasil tersebut sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari? Bilang cukup ya. Sebenarnya memang masih, tapi ya udah, alhamdulillah sudah aja. Siapa saja yang membantu Mbak Ibu untuk berdagang? Anak-anak ibu, kadang kalau suami lagi nggak kerja, bareng-bareng jualan. Bagaimana ibu menghadapi jika terjadinya kenaikan barang dagangan ibu sewaktu waktu? Ya kalau harga itu gitu ya naik, ya modalnya sempat itu. Soalnya kan kadang pendapatan sedikit, harganya naik kan, mau kita nombok ya. Apa suka duka ibu selama berdagang? Sukanya kalau lagi ramai, dukanya kalau lagi sepi, nggak ada yang beli. Apa harapan ibu untuk masa depan? Masa depannya supaya jualannya tambah ramai, tambah berkembang ya. Ya, sudah. Terima kasih waktunya.